gue tuh pengen banget bikin sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita bikin gitu. Jadi kayak nge-push limit yang pernah kita jalanin gitu kan. Ya alasannya simpel sih, karena ya jujur kalau dari gue sendiri ya, sebenarnya gue agak jenuh kalau ngelihat customer yang Triumph wannabe lagi gitu kan, yang retro-retro gitu lagi gitu. Buat gue ya, gue nggak bilang jelek, tapi buat gue sendiri kayak template gitu kan, ya begitu lagi gitu. Nah di project ini tuh kayak gue berusaha untuk nge-push gimana caranya semua kemampuan tim yang udah ada gue push lagi gitu untuk bikin project ini. Ya jadi ini project sebenarnya kolaborasi antara Katros Garage dan Universitas Budi Luhur. Sebenarnya di tahun 2019 kalau nggak salah itu kita pernah juga kolaborasi sama Budi Luhur untuk bikin sebuah motor listrik. Ini berarti kerjasama yang kedua. Cuman di kerjasama yang kedua ini memang berbeda dari kerjasama sebelumnya, di mana kali ini kita bikin motor listrik yang benar-benar dari nol gitu, benar-benar dari bahan, di mana kita bikin dulu sasisnya, kita bikin body-bodinya, terus kelistrikan atau dinamo dan perangkat kelistrikannya itu juga dari Budi Luhur yang ngerakit semua segala macam. Jadi emang benar-benar ini motor, bisa dibilang motor konsep lah. Ketika kita udah sepakat pengen ngejalanin project ini, gue juga ngobrol-ngobrol sama pihak Budi Luhur untuk mereka maunya motor ini konsepnya apa nih gitu, secara tampilan gitu ya, maunya yang retro kah, mau yang klasik, mau yang futuristik gitu. Akhirnya sepakat bahwa pihak Budi Luhur pengen konsep atau tampilan dari motor listrik ini nanti jadinya sport yang futuristik juga gitu. Cuman futuristiknya bukan yang gimana-gimana gitu, tapi emang intinya masih bisa dipakai untuk di jalan raya juga. Perasaan gue yang pertama ya seneng lah. Di satu sisi gue belum pernah bangun motor listrik dari nol, di satu sisi juga gue lebih banyak lagi dapat pelajaran dari bangun motor listrik ini. Sangat tertantang ya, soalnya ini mungkin proyek pertama kita bikin motor listrik dari nol gitu kan, jadi ya lumayan tertantang lah. Nah untuk prosesnya, mulai dari desain, terus mulai dari pembuatan sasis, mulai dari pengecatan, mulai dari ya yang urusan teknikal gitu ya, kayak misalnya jalur kabel semua, karena emang ini motor dibikinnya dari nol gitu, itu semua kita yang ngerancang. Untuk dinamo penggeraknya nih kita pakai 96 volt 10 kilowatt ya, dimana peaknya itu bisa sampai 16 kilowatt. Terus untuk baterainya kita pakai yang 48 ampere. Motor ini bisa dipakai sejauh 90 sampai 110 kilometer. Terus untuk pengisian baterainya sendiri, ini motor membutuhkan waktu sekitar 4 jaman. Berat keseluruhan motor ini sekarang jadi 140 kg. Dimana sebenarnya kalau untuk sebuah motor yang genrenya sport dengan bobot 140 kg itu masih termasuk enteng ya, karena kalau dia rata-rata kayak Ninja 250 aja itu beratnya nyampe 160-an gitu. Suzuki Inazuma yang juga 2,5 juga beratnya sampai 180 kg. Untuk bannya sendiri kita pakai ban Maxxis dengan ukuran 130/70, 17. Dan ban belakangnya kita pakai ban Betlek 180/55. Kalau ngomongin peleknya sendiri, kita pakai pelek Ducati Sport dengan ukuran depan 350. Untuk bagian belakangnya 6 in. Untuk bagian peleknya sendiri kita bikinin tutup dove ya. Untuk bahan dove-nya sendiri itu bahan dari aluminium dengan ketebalan 3 mm. Dari tiket kesulitannya sebenarnya bagian pengukurannya aja sih sebenarnya. Untuk dari sasis itu kita sebenarnya mengadopsi dari Suzuki Inazuma, tapi tetap namanya motor listrik kita bikin dari nol ya, cukup bikin muter otak lah. Mungkin ukurannya aja kali ya, kalau ngikutin 100% sasis motor tersebut enggak. Di situ pun ada improve ya di bagian belakang mungkin ya. Dari basicnya Inazuma sendiri kan dia menggunakan arm yang standar, kalau kita kan kita gunakan arm yang pro arm. Jadi di situ banyak banget perubahan yang harus kita perhitungkan sebenarnya. Untuk swing arm-nya sendiri, kemarin kita pakai Ducati Sport, ada penyesuaian aja sih gimana caranya biar masuk dan nggak over atau kepanjangan di motor yang sekarang. Shock breaker-nya yang depan itu kita pakai shock breaker upside down, nah itu aftermarket. Dan yang belakang itu kita pakai monoshock, nah itu bawaan dari motor Ducati Sport-nya itu. Five in the morning, can't get no sleep. My thoughts keep spinning.
setiap bagian motor ini tuh ada tantangan-tantangan tersendiri gitu, karena emang kita selalu menemukan hal-hal baru gitu kan. Untuk bagian bodi-bodi yang kita kerjain ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulanan ya, 3 bulan pengerjaan. Kita pakai bahan plat galvanis ya, fairing depan itu jadi satu bagian, terus yang dari bagian yang tangki ke cover belakang gitu ya. Yang terakhir itu adalah bagian cover baterainya yang ada di bagian bawah itu. Sebenarnya ini kalau secara dari motornya itu udah ada lapisan dari casing baterai sendiri. Cuma kita bikinin lagi casing luarnya itu pakai bahan plat galvanis. Kita bikinnya tuh udah tahan cipratan air gitu loh. Karena ini kan agak sensitif ya kalau kita ngomongin baterai gitu kan. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ini kan kayak ada tangkinya gitu ya, kayak motor konvensional gitu. Supaya ketika naikin motor ini, gue pengen orang-orang yang nyobain motornya itu feel-nya kayak naik motor biasa gitu. Dimana kalau naik motor sport kan lututnya bisa ngempit bagian tangki kayak gitu-gitu kan. Kalau kita ngomongin bagian pengereman untuk kapasitas motor yang menurut gue ini hampir sama dengan 400cc, mau nggak mau gue bikinin remnya itu lebih greget kali ya. Untuk depannya sendiri gue kasih double cakram kiri kanan. Untuk kalipernya gue pakai 4 piston. Untuk bagian belakangnya juga kalipernya kita pakai KTC, dan untuk master rem yang bagian belakang kita pakai Scarlett. Untuk lampu depannya kemarin kita pakai lampu LED 3 titik, nah itu ada di bagian depan sisi kanan kiri. Lampu seinnya pakai aftermarket, stop lamp juga sama pakai aftermarket yang model 3-in-1. Kalau lu takut untuk mulai bikin gitu, ya bikin apapun itu gitu. Mimpi lu tuh cuman jadi sekedar mimpi doang gitu, nggak bakal jadi kenyataan gitu kan. Dan at least gue udah ngeberaniin diri untuk ngambil project ini, di mana project ini tuh sebenarnya nge-push limit kita banget gitu kan, tim Katros Garage. Nggak cuman dari internal atau teknis gitu ya, tapi dari luar teknis juga, di mana project ini gue ambil saat masa COVID. Ya intinya sih yang pasti gue beraniin dulu, seenggaknya gue udah berani ngambil project ini, ngeberaniin diri untuk wujudin mimpi seenggaknya gitu. Dan yang terpenting setelah hasilnya jadi, gue pribadi dan tim Katros puas sih. Dan sekarang kita tahu limit kita sampai mana.